Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami masuk ke tahta suci Tuhan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Angkat tangan menyembah, sebab Engkau yang kudus.
kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan di hadiratmu. Kau layak dipuji, kau layak diagungkan, oh, oh, oh. Kau layak disembah, kau layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ketahan kemuliaan bagi itu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yes, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, yes. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat kami, Tuhan.
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, yes. Oh Jesus, you be lifted higher, higher. Jesus, you be
dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yeah. Oh. Mengatasi bumi, yes. Mengatasi bumi kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan, ku bersyukur pada-Mu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran-Ku, pada-Mu ku percaya, betapa mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan dirimu, mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kebenaran-Ku Tuhan. Hanya Kau kebenaran-Ku, pada-Mu ku percaya. Oh, betapa mulianya Tuhan-Ku, ku rindu God.
mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi nilai yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, oh, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes. Biar ini yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Apapun musim kami, apapun keadaan situasi kami hari ini, biar kami tetap menyembah Tuhan. Biar kami tetap menyembah Tuhan. Biar aku tetap memuji Tuhan. Dan saat kami menyembah Tuhan ada kekuatan. Saat kami memuji Tuhan ada damai sejahtera. Karena mata kami terarah pada Engkau saja, bukan pada situasi kami, namun hanya pada Yesus. Thank you, Jesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan karena-Mu, oh, oh, karena-Mu ku bersuka
dalam lembah, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Sekali lagi katakan, ku memujimu, ku menyembah, ku memuji. Sixty Minute kali ini mengangkat tema masuk dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat Tuhan itu ada tempat di mana kita dapat mengalami pertemuan yang sangat intim dengan-Nya. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan kuasa-Nya bertindak. Di dalam hadirat Tuhan juga hidup kita bisa diubahkan. Jika kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, sikap dari kehidupan kita. Yang pertama, kita harus melakukan penghormatan kepada Tuhan. Di Mazmur 100 ayat 4 dituliskan, "Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya." Masuk ke dalam hadirat Tuhan itu harus dengan tulus dan penuh dengan ucapan syukur. Artinya, kita tidak boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan memprioritaskan permasalahan dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan saat kita lebih memikirkan seluruh problematika hidup. Justru kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu harus penuh dengan ucapan syukur. Itu adalah sebuah penghormatan. Jadi, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus rendah hati, harus penuh rasa syukur, kemudian ada rasa hormat kepada Tuhan. Ini masalah sikap. Kita harus bersikap seperti itu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu artinya kita menghargai keberadaan Tuhan. Yang kedua, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, harus ada pembersihan diri. Pembersihan diri ini tertulis di Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Di ayat ini dituliskan bahwa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu kita harus bersih diri dulu, kudus sebelum kita datang ke hadirat Tuhan. Sama halnya waktu kita mau masuk ke satu ruangan yang kita tahu ruangan itu bersih, katakanlah kita mau tidur, tempat tidurnya baru diganti spraynya, begitu bersih gitu, kainnya, selimutnya, bantalnya, betapa tidak enaknya waktu kita mau merebahkan tubuh kita di situ, saat kita belum mandi bersih, rasanya tubuh kita masih berkeringat, berdebu dari luaran, itu sangat tidak nyaman. Sama halnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita harus membersihkan diri kita. Kita harus meminta kelayakan kepada Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus bertobat sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Memperbarui hubungan intim kita dengan Tuhan. Ada sebuah pengakuan, kesalahan demi kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saat kita masuk ke hadirat-Nya, itu kita akan menemukan sebuah pemulihan, pengampunan, dan pertobatan yang membawa hidup kita jauh lebih baik, yang membuat hidup kita lebih dekat lagi kepada-Nya. Kemudian yang ketiga, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita harus melakukan penyembahan yang sejati. Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita harus jadi seorang penyembah yang benar, memiliki sikap penyembahan yang benar, yang sejati, yang tulus. Dan itu hanya bisa terjadi saat kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita harus memurnikan hati kita. Penyembahan yang sejati membutuhkan hati yang rendah hati, bisa memusnahkan ego kita yang hanya mementingkan diri sendiri, dan juga kita membutuhkan sebuah sikap kesetiaan kepada Allah. Setia dalam arti kata kita bisa menanggalkan semua keinginan hati kita, keinginan daging kita, keinginan hidup kita, dan memprioritaskan keinginan Allah. Inilah penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Dan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan adalah sebuah hak istimewa dan panggilan bagi setiap orang percaya. Dalam hadirat-Nya kita dapat mengalami kehadiran yang nyata, kuasa-Nya bekerja, dan transformasi hidup kita akan terjadi secara luar biasa. Dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam segala aspek kehidupan kita. Akan memulihkan kehidupan kita, menunjukkan jalan yang terbaik dalam hidup kita, menentukan langkah kita. Dan dalam hadirat Tuhan, hidup kita akan diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Begitu banyak orang-orang yang sudah menjadi penyembah yang benar, membersihkan diri, kemudian memberikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan, merasakan begitu banyak kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Saya mau bacakan beberapa praise report, kesaksian dari jemaat ICI yang mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Yang pertama, mendapatkan promosi jabatan dan peningkatan penghasilan di pekerjaan, luar biasa. Memperoleh keberhasilan dan kelulusan sidang ujian skripsi. Tanpa Tuhan yang bekerja, kekuatan kita sia-sia. Memperoleh keberhasilan dan kelulusan dari ujian kedokteran spesialis anak, wow. Mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi pengangkatan batu empedu, sakit GERD, dan anxiety. Memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk modal usaha. Saat kita berhasil masuk di dalam hadirat Tuhan, menjadi penyembah yang benar, menghormati hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pulihkan segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau bacakan beberapa prayer request, permohonan doa yang masuk ke Impact Community Indonesia. Di antaranya, kesembuhan dari penyakit penebalan dinding rahim, kista dan kanker ovarium, kelancaran mengikuti magang, kemudian pemulihan dan kelepasan dari dosa free sex, kemudian kerinduan memperoleh keturunan ilahi, kelepasan dari adiksi game online, dan kelancaran penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Layakkan kami Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Intim dan lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Mengenal segala rencana-Mu yang indah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dan menggenapi semua firman-Mu Tuhan. Pakai hidup kami. Bapa, saat ini dari tempat ini, malam ini, dimanapun kami berada, kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami, kami berdoa Tuhan. Untuk kesembuhan dari penyakit penebalan dan dinding rahim, kista, dan kanker ovarium. Bapa, Engkau Allah penyembuh. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau bisa menyembuhkan umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit. Biarlah kiranya kesembuhan yang sempurna hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelancaran mengikuti magang dalam pekerjaan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu yang saat ini sedang menjalani magang. Agar apa yang dilakukannya, tindakan yang dilakukannya,
perbuatan tangannya dalam sebuah pekerjaan semuanya berasal daripada-Mu dan menghasilkan kualitas yang terbaik Tuhan dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dan kelepasan dari dosa free sex. Bapa, di dalam nama Yesus kami katakan tidak ada kuasa-kuasa yang bisa mengikat anak-anak-Mu dari dosa free sex Tuhan. Biarlah mereka kembali kepada-Mu. Engkau memulihkan hidup mereka Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan pola pikir yang baru Tuhan. Yang hanya tertuju pada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan memperoleh keturunan ilahi. Biarlah kiranya Engkau berikan benih yang terbaik. Kau berikan keturunan yang terbaik yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelepasan dari adiksi game online. Agar biarlah kiranya hati anak-anak-Mu ini hanya tertuju pada-Mu. Bukan tergantung kepada apa yang disediakan oleh dunia. Tapi biarlah mereka bisa memberikan kualitas hidup yang terbaik. Melalui kehidupan sehari-hari yang didasarkan oleh firman-Mu Tuhan. Bukan karena adiksi dan kecanduan dengan permainan yang diciptakan oleh manusia. Tapi bisa mengendalikan kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelancaran penjualan aset dan memenuhi kebutuhan hidup. Biarlah kiranya Tuhan Kau bukakan jalan, Kau berikan, Engkau tunjukkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Engkau bukakan jalan yang terbaik yang hanya daripada-Mu, bukan dengan cara duniawi tapi dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, Kau Allah yang menyembuhkan. Biarlah kiranya Engkau memberikan organ tubuh yang terbaik, pemulihan yang terbaik, kekuatan yang terbaik, kesembuhan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang melangsungkan studi. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat yang luar biasa. Kau berikan pengetahuan-pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa belajar dan menjadi orang yang the best, yang terbaik. Dan menunjukkan bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk pemulihan rumah tangga dimanapun Tuhan saat ini. Yang mereka sedang bergumul dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua ke anak, ke mertua, anak ke kakek nenek. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memulihkan, Engkau memberikan hati yang mau mengampuni, yang mau menerima satu sama lain dengan kekurangan yang mereka miliki. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerah-Mu ke kanan dan ke kiri, mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi, memberkati setiap usaha-Mu hingga berhasil dan tidak ada yang gagal. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, di muka bumi, dan di atas bumi tercurah melimpah-limpah. Sehingga hidupmu bukan hanya sekadar diberkati, tapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai ketemu lagi di 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.